400 mili. Jadi aku beli 3 ini. Ya. Yang besar beli 3. Biasanya aku suka yang Halo kesayangan, ketemu lagi dengan saya Reni Wong Deso. Hari ini saya mau unboxing barang yang saya beli tadi pagi, teman-teman. Karena saya tadi kan ke kota. Jadi saya mau unboxing. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih ya. Sesekali saya bikin video unboxing. Aduh, Rose. Dan ini tidak ada niatan pamer ya, teman-teman ya. Tidak ada niatan pamer. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang komen gitu aja kok di unboxing, saya minta maaf sebelumnya teman-teman, nggak ada niatan pamer karena ini bukan barang yang spesial juga sih ya. Lama banget kan aku nggak bikin video unboxing, jadi mungkin ada yang kangen. Oke, langsung saja ya buat teman-teman yang kepingin ikut unboxing online, jangan kemana-mana, stay tune. Saya stay tune, stay tune, stay tune, stay tune, stay tune, saya stay tune, stay tune. Jadi hari ini aku tuh belanja apel. Nah, apelnya tuh cantik-cantik sekali. Nah, ini guys, teman-teman ya. Ini harus dimakan ini. Udah bilang cantik-cantik tapi kok benyok ini. Nah, ini 1 kilonya 35, teman-teman. Besar-besar ya. Oh, cantik-cantik. Ini aku beli 3 kilo yang ini. Oh, lihat gini. Kalau suamiku tuh buah harus ada, teman-teman. Kalau yang ini 1 kilo 35. Ya. Enggak tahu di tempat kalian berapa harganya. Ini aku beli di pinggir jalan. Terus kalau yang merah ini harganya 50. Jadi ini lebih mahal. Kalau saya sendiri tuh lebih suka yang apel yang ini, teman-teman. Kalau ini aku kurang suka. Nah, tapi enggak tahu kenapa harganya lebih mahal. Ini 50 1 kilo. Aku beli 1 kilo aja. Nah, tadi mau beli anggur nggak jadi. Karena waktu itu aku beli, lupa tak taruh di kulkas, teman-teman. Sampai bosok, guys, maneman. Anggur itu di sini 1 kilo itu bisa 90, kadang 80, teman-teman ya. Mungkin setiap kota atau daerah beda harganya. Udah, ini buah suamiku harus ada buat cuci mulut, teman-teman. Ya. Oke, ini enggak aku taruh di sini semua, soalnya lumayan banyak. Dan yang lain aku taruh di kulkas, teman-teman. Oke. Dan sekarang ini aku sisihkan dulu ya. Aku sisihkan di sini aja, ini nanti tak taruh di kulkas. Nah, aku belanja ini, teman-teman. Baju olahraga. Gak pamer lah ya, karena ini barang diskonan, teman-teman. Ini tadi aku beliin suami. Ini diskonnya 20%. Kalau beli 2, tambah lagi 20%. Jadi diskon 40%. Akhirnya aku beli 2 buat suami. Ukuran XL, teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau diskon kayak gini kita nggak bisa ditukar, teman-teman. Aku beli di Roxy. Jadi kalau kain-kain kayak gini kalau dibuat olahraga kita kan mengeluarkan keringat banyak. Jadi itu nggak bau. Gitu loh. Gitu. Kalau keringatnya nggak banyak sih nggak usah pakai kain kayak gini, nggak masalah, teman-teman. Ukurannya XL ya. Oke, nggak aku sebutkan harganya, takutnya nanti ada yang bilang kenapa harus disebutkan harganya. Cuma aku kasih penjelasan diskon. Kalau beli 1 diskonnya 20%, kalau beli 2 diskonnya 40%. Apa kamu juga mau ikut unboxing? Nah, oke, lagi banyak diskon, teman-teman. Oke, terus ini tadi juga diskon 20%. Ini, teman-teman. Ayo, siapa yang suka belanja beli diskonan? Aku beli 3. Mumpung diskon, teman-teman ya. Dibeli.
enak gini, jadi kalau keringat kita tuh keluar banyak itu nggak bau gitu loh. Tapi itu biasanya jujur keringetku tuh nggak bau kok. Kata suamiku sih, katanya meskipun aku keringetan tuh, keringet kamu tuh nggak bau, kata suamiku kayak gitu. Emang sih ya, aku kadang nyium-nyium keringetku tuh nggak bau kok. Oke, jadi simpel-simpel kayak gini ya. Buat olahraga. Oke, aku beli 3, suamiku tak beliin 2. Ini tadi yang beliin aku loh ya guys, bukan suamiku, aku yang beliin. Nah, terus ini, nah aku tuh kalau ke body shop itu beliin shower gel itu buat suami teman-teman. Bener. Suamiku ya yang ukuran ini berapa ya? 400 ml ini. Paling 10 hari, paling lama 2 minggu. Boros banget. Soalnya dia itu kalau ditaruh ngepres kayak gini ya, nanti tak ganti yang dipres kayak gitu 2 sampai 3 kali itu sampai saumbruk. Aku tuh sering banget komplain. Lah wong aku tuh lu pakai sedikit aja udah busanya kemana-mana. Jadi segini tuh paling lama 2 minggu teman-teman, heran aku. Nyugene body shop rek. Harganya enggak aku jelaskan ya, takut nanti ada yang komen enggak suka. Kalau kalian mau lihat harganya langsung aja ke body shop atau dicek teman-teman. Sorry ya. 400 ml. Jadi aku beli 3 ini. Ya. Yang besar beli 3. Biasanya aku suka yang gede itu, cuma itu adanya 1 tahun sekali teman-teman. Beli yang 400 ml aja. Terus ini, nah kalau yang ini buy one get one free teman-teman, ini yang green tea, enak banget ini baunya, aku suka. Enak. Biasanya aku pakai moringa, terus aku bilang sama suami sesekali gantilah. Udah berapa tahun ya semenjak kita tinggal di Shanghai sampai sekarang tuh kita suka banget pakai moringa itu shower gel sama hand body. Aku suka banget moringa itu, nggak tahu kenapa, pokoknya jatuh cinta banget. Cuma hari ini kita nggak beli yang moringa, aku bilang sama suami sesekali ganti, dan kebetulan ini ada diskon. Aduh kok dicokot sih, kamu kok nakal tau. Ayo duduk sini, diem. Nah duduk, diem sini. Oke, tunggu mama unboxing. Sit down, duduk, duduk loh. Rosma nggak mau duduk, lihat tuh. Nah oke, beli, jadi beli satu gratis satu teman-teman yang ini ya, dan ini tidak ada pamer, kata-kata pamer ataupun apa teman-teman, nggak ada sama sekali. Terus ini dapat gratisan karena kita tadi kan beli banyak, lumayan banyak teman-teman ya, aku habis berapa tadi, 1 juta lebih ya, hampir 1.500.000 kayaknya tadi ya. Dapat free ini sama free apa lagi, oh ini buat pembersih makeup teman-teman. Aku pakai ini pembersih makeup. Kalau ini tadi nggak ada diskon teman-teman. Ini nggak ada diskonnya. Ya. Kayaknya hampir 300 ini tadi harganya. Tidak ada diskon. Nah ini buat ini bedak. Oh dapat 2. Karena kita beli banyak. Oke. Ini bedak lah teman-teman ya. Biasalah wanita. Aku udah lama banget gak beli bedak. Bedak tabur itu loh. Eh Rose, kenapa kamu? Aku pakai body shop. Oke. Unboxingnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Dan ini tidak ada niat untuk pamer ataupun apa. Gak ada sama sekali. Oke, matur nuwun. Ros, sini. Eh, ini lo ikan, tak kasih ikan. Eh, nah, buat mainan. Langsung mainan, dapat mainan baru, suka banget nih teman-teman tuh lihat. Hey, look at that. Halo sayang. Tuh lihat, seneng banget mereka teman-teman. Dapat mainan baru. Ayo. Wih, ini Ros, lihat. Wih. Ini loh, kamu kok nggak mau ya? Ini sama aja. Oh, itu satu-satu. Uyu. Terus suka banget. Wih, seneng ya.
Enggak ke sini. Ah, mama bikin video sana. Satu-satu, Ros, enggak boleh ngambil. Nah, kamu sudah punya. Satu-satu. Ini. Lihat mereka kayak gini, lucu banget. Ya, Ros. Abah, kamu suka ya? Kamu suka mainan baru? Suka apa enggak? Ayo kamu main. Kamu enggak mau, wes? Enggak mau main. Mau apa enggak? 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 Wes, capek. Ayo, Ros. Inilah cantik sekali, Ros. Ini kadang kalau tidur itu ya, sama saudaranya tuh berpelukan, teman-teman. Berpelukan gitu. Oke, udah capek. Oke, bye-bye, Ros. Ros, say bye-bye.